kita mendapat siswa sesuai dari lulusan TK-nya. Jika TK-nya lulusnya segitu ya segitu. Jika lulusan TK-nya misalnya 12 ya 12. Pokoknya kalau di Kalianyar ini siswanya itu berdasarkan lulusan dari TK. Itu penyebabnya apa Bu? Kenapa kok jumlah siswanya ini segitu? Faktor ini apa, jumlah penduduknya. Memang jumlah penduduknya sini itu sedikit. Dari desanya saja keseluruhan itu sekitar kurang lebihan 150-an kakak lah segitu. Satu desanya itu ada 3 RT saja. Satu desanya ada 3 RT, lebih dari 1, 2, dan 3. Kalau untuk jumlah murid keseluruhan di sini pripun? Untuk tahun pelajaran 2024-2025 di sini jumlah seluruh muridnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua totalnya 53. Jadi memang dari tahun ke tahun ya Bu? Rata standar antara 40 sampai 50-an lah segitu. Karena memang bukan karena saingan ataupun yang lainnya, memang karena jumlah penduduknya kita yang sedikit. Dan di sini pun untuk sekolah dasar pun cuma di sini SD Kalianya ini aja, tidak ada MI-nya maupun sekolah dasar yang lain, cuma SD negeri Kalianya ini saja. Bu, ada upaya untuk regrouping gitu Bu, karena jumlah siswanya kan sedikit gitu. Pernah sih ada upaya untuk regrouping di tahun 2019 kalau tidak salah, cuma karena kita sudah audiensi bersama dari kepala sekolahnya, terus kemudian dari dinas maupun dari kepala desanya, kita tidak menginginkan untuk regrouping, karena mengingat kalau regrouping itu kan kita ke desa lain kan. Nah sedangkan posisi dari desa Kalianyar menuju desa Surodadi itu sangat jauh. Satu, kasihan siswanya, karena kan kebanyakan sekarang itu kan orang tuanya pada bekerja, jadi nanti untuk ke sekolahnya kan bagaimana. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.